Halo teman-teman, balik lagi di alat berat. Alat berat yang kali ini modifikasi dengan menggunakan kaki forklift. Oke, kita masuk yuk. Ini di dalamnya seperti ini. Ada banyak tombol. Ini biasa untuk nyalain. Sama lah ya halnya kayak mobil. Terus ada dua giginya, ada dua. Ini mundur, netral, gigi satu, gigi dua. Ini matic. Jadi tinggal gas. Kalau ini untuk menggerakkan bucket. Kalau ada bucketnya sih pakai bucket. Ini karena nggak ada bucketnya, karena pakai kaki forklift. Jadi menggerakkannya pakai ini. Lagi. Ini radio. Ada kipasnya juga. Ini AC juga. Nah, ini AC-nya. Itu knalpotnya. Lagi. Ini toolbox-nya. Oh ya, ini tombol stop. Jadi kalau udah nyala, meskipun dimatiin dari kontaknya, si mesin gak langsung mati. Harus ditarik dulu. Tarik ke atas, baru dia mati. Gitu. Ini tuh loader tipe L956. Ini di atas 953. Oh, enggak ada di sini. Oh, itu tuh. Gitu, guys. Nanti di next video kita bakal nyobain maju dengan menggunakan loader. Ini namanya wheel loader. Oke, cukup sekian.